ada orang di bawah jembatan gantung Geladak Perak itu, dulur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Trio Tewur. Kali ini saya berada di bawah jembatan gantung Geladak Perak. Ini sore hari ini terpantau banjir ini, dulur. Datang ya, seperti ini, dulur. Itu ya, masih tahap proses perbaikan atau pembangunan itu sudah diterjang banjir lagi. Semoga kuat ya, tidak ambrol lagi itu, dulur. Informasi yang saya dapat ini terakhir turun 10 getaran banjirnya, dulur. Yang paling besar itu hari ini sore ini itu amat 25 ya getaran banjirnya. Semakin besar ini. Semakin besar, sudah hampir meluber ke atas tanggul Bronjong itu, dulur. Itu ya. Mulai tercium bau belerang ini, dulur. Wih, oh nekat di wong iki rek. Sopo nekat ini kono iki, dulur? Ada orang di bawah jembatan gantung Geladak Perak itu, dulur. Apa nekat iku ya? Mulai dingin ini, dulur. Geter tanganku. Sangat pekat sekali ya, dulur. Sini. Thank you.
warna airnya itu sangat pekat sekali. Sudah hampir melebar, dulur. Semoga aman terkendali pokoknya. Jadi hari ini adalah tepatnya Selasa 14 Juni 2022 pada pukul 15 lebih 59 menit. Iko nekat yo ngapain coba? Sopo ya? Sumpah nekat itu yang warna merah itu dulur. Orang itu dulur. Itu warna merah di bawah jembatan geladak merah yang putus itu. Siapa ya? Halo. Oke. Lah iya. Di anu maneng. Kapan teko? Terakhir getaran berapa? 4 FM. Hah? 4. Oh, berarti turun drastis ya. Iya. Awalnya 20. Paling besar 25. Iya, paling besar 25 getaran. Nang diwe. Itu ya. Jadi tanggul ini itu terus-terusan diterjang banjir Semeru, dulur. Jadi berkali-kali ambrol. Dan hari ini sudah dapat setengah itu ya perbaikannya. Tapi sekarang ini sudah diterjang banjir lagi. Semoga saja kedepannya ini tidak datang susulan yang sangat besar banjirnya. Jadi tanggulnya aman ya. Ini yang baru dibuat ini.
ya dulur. Semakin deras. Cuaca saat ini tuh di sini sudah reda, tapi banjir masih berlangsung ya dulur. Oke, jadi seperti itu ya informasinya. Semoga banjirnya aman terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.